diambil diganti masukkan ke situ. Itu ada tempat sil itu. Jadi ini ngambilnya gimana ngambilnya? Enggak usah ngambil lainnya. Enggak ada. Tapi tetanya bro. Ikut sama kereta ini. Enggak pakai apa, Pak? Sakit. Oh. Ini kan ada silnya atau itu. Oh, ini jadi kemarin dikasih ini. Nah. Wah, kebesaran enggak bisa masuk. Ini skater. Kurang kecil. Kurang besar nih. Kat. Pak Iwan tinggal lihat-lihat saja katanya tadi Pak Iwan. Iya, kalau kita mampu. Nah, jangan bilang bilang sama Pak Iwan. Tapi kalau di luar kemampuan, aduh. Pak Iwan. Kadang-kadang Pak Iwan emosi terus. Jadi semua harus dihilangkan gitu Pak, kalau itu Pak. Apanya? Ini karetnya itu yang di dalam itu. Itu cuma satu Pak. Oh. Cuma oreng. Betul nggak? Pak, itu sekarang kritis malam ya? Cari nyapuran apa nyapuran? Baru nyapu di sini, Wak. Nggak ke sana semalam? Siapa nggak ke sana? Nah, mana ada yang? Nggak ada. Jalan ke sana pun kita nggak tahu. Kan abis keparang kritis itu pasti pulangnya pasti cerah. Siapa? Masanya olehnya ganti. Masih ganti, Wak. Masih mending. Asalkan jangan ganti persenelian, Wak. Kalau ganti persenelian lama, tapi kan cuma ganti oli cepat. Iya lah, Wak. Dirimu bagai jantung. Itu Pak Ketua, karo Pak Kardi makan pinang. Pahit tuh Bang. Enggak oleh kalau cepet. Nek Papua masih ya muda-muda itu. Apa Pak? Yang orang Papua masih hijau. Oh iya, kalau di Babar Sari itu banyak yang jual Pak. Iya. Oh, yang muda itu waktu itu bikin tahan lama. Kalau yang ini? Enggak, ini untuk kumatin rugi aja. Kalau yang muda untuk tahan lama itu. Tahan lama apain? Tangkap bumbung juga aja. Tahan lama di mobil gitu ya. Hehehehe
orangnya sepuncak gitu nya itu pak, yang muda-muda itu sama daun sirih. Ya orang kalo... Papua itu. Bang Taro suka makan pinang nggak? Aduh, nggak suka. Nggak suka. Nggak suka makan pinang, tapi suka di pinang. Ada pekerjaan apa Mas Agung? Mas Agung, pekerjaan apa? Main jatuh. Oh iya. Dalam di Pak Hendri piye? Ini Pak Hendri? Malirkan ini. Ada ngabari kok. Oh. Kamu kan ada kira-kira yang lagi. Wah. Lagi. Benek Allah pun kajamu yang ngabar apa mohon Pak. Pak Ketua kelarisan tiket. Eh salim dulu. Apa Pak? Ini ada ngambil dulu lah. Iya, ini Medan. Menunda keberangkatan pengen bareng dengan 2378. Padahal Pak, tasnya sudah dibawa semua. Tas komplit sudah check out dari hotel. Masuk lagi hotel. Obsesinya, obsesinya naik semongko. Bunyikan apa aja enggak masalah itu. Uang aja lah apa. Dikatain apa aja cuma gitu. Tapi aku pakai kuas kalau SGT. Nah, naik ini kayak apa rana beban ya Pak? Apa Pak? Ya nek kena apa mana ora di beban belah. Bang Oji, ya mang gitu orangnya kok nyantai orangnya itu. Oh, ya Bang, baik. Sohan yo wis, kaya perlu bocor kabeh, cuma. Wah, ini bocor, Pak. Tapi apa bocor enggak bocor. Ini kan saya gagal. Ini berat-berat kan, enggak mau ini Pak. Udah bisa Pak Iwan? Hah? Udah bisa? Biasa aja lah Bang Iwan, lirik-liriknya. Jangan kayak gitu. Eh, kirain tadi bawa bekal nasi atau apa ya tadi itu? Bawa ketel. Ketel. Ini. Nah, masukkan di situ yang di paretnya tadi itu. Enggak ada lah, Bang. Mana Pak Iwan? Cari orang ini. Oh. Tuh tabungnya disuruh bawakan itu. Standar. Pak Ketua kelarisan paket nih hari ini Pak Ketua ya. Datang lagi paket. Oh ya, makasih ya. Makasih ya. Dikasih kursi. Kalau
Kelarisan barang kiriman paket juga penumpang ini ya. Los. Oke ya teman-teman ya, saya akhiri dulu untuk video yang hari ini. Bus ALS 378 belum tiba. Dan ALS 255 juga belum terkondisi ya. Pokoknya patung terus di channel Rafa Farah Family, tetap semangat, jangan lupa sholat, berbagi dan berkarya dari kota Yogyakarta. Berhati nyaman. Horas.